tersebut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-34 hari Senin tanggal 29 April 2024. Persikabo 1973 kalah 3-4 dari Barito Putra. Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 70 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 62 poin. Di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 58 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada Ran Nusantara FC dengan torehan 35 poin, Bayangkara FC dengan torehan 26 poin, dan Persikabo 1973 dengan torehan 20 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada David Silva dari Persib Bandung dengan torehan 26 gol. Di peringkat kedua ada Flavio Silva dari Persik Kediri dengan torehan 23 gol. Di peringkat ketiga ada Alex Martin dari Dewa United dengan torehan 21 gol. Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Stefano Lillipali dari Borneo FC dengan torehan 17 asis. Di peringkat kedua ada Francisco Rivera dari Madura United dengan torehan 13 asis. Di peringkat ketiga ada Alexis Messidoro dari Persis Solo dengan torehan 12 asis. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-34 hari Selasa tanggal 30 April 2024 Bayangkara FC versus Persis Solo digelar di Stadion STIK Jakarta. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video Persita Tangerang versus Bali United digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video Madura United versus Arema FC digelar di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video. Dan di pertandingan lainnya akan ada pertandingan antara Dewa United versus Borneo FC digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video. PSM Makassar versus Ran Nusantara FC digelar di Stadion Batakan. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video. Persija Jakarta versus PSIS Semarang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video. Dan terakhir akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Persib Bandung digelar di Stadion Manahan Solo. Kick off mulai jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Live streaming di aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-34. Silahkan tulis jagoan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Salam olahraga.